Baik, Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar Prudential Besan Takaful? Alhamdulillah. Kami sihat, kami hebat. Oh, yes. Apa khabar Legacy Group? Baik, sangat baik. Oh, yes. Alhamdulillah. So sebelum kita mulakan perkongsian ni, kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kenapa leh keluar? Kejap. Dengar suara ke? So, Alhamdulillah kita diberikan kesempatan hari ini. Hari ini bukanlah saya nak mengajar siapa-siapa, tapi hanyalah untuk berkongsi kepada semua. Dan saya yakin semua ni jauh lebih hebat daripada saya. Tapi kita dekat sini hanya berkongsi dan mengingat kembali antara satu sama lain. Sebab kadang-kadang kita pernah guna sebelum ni, tapi mungkin terlupa kan, sebab kita banyak jumpa orang. So, apa yang saya nak share ni, yang selalu saya guna dalam presentation saya, dan kita kena ikut masing-masing. Ada orang dia jumpa yang lebih berumur, ada orang yang jumpa yang muda, so berbezalah presentation masing-masing. Tapi secara generally ni, inilah yang selalu saya gunakan. So sebelum saya teruskan lebih lanjut, sedikit saya dalam ni pun tak ada lama, dalam 3 tahun lebih. So apa yang saya kongsikan mungkin sedikit berbeza apa yang you guys pernah belajar dengan introducer-introducer masing-masing. Ada yang dah masuk kelas. Tapi jangan pening-pening. Kan, mungkin saya ajar lain, yang introducer ajar lain, tak apa, kita hadam dulu, kita cari persamaan, lepas tu boleh refer pada introducer masing-masing. Kalau tak puas hati ataupun kurang berpuas hati kan, kita find out mana yang selesa buat kita. Dia sama je, dua kesemua ni ke arah kebaikan untuk klien kita. Kita fikir untuk klien kita, bukan untuk diri kita. Okay. So sebelum saya nak teruskan, along the way saya nak bagi share ni, you guys boleh tanyalah, boleh interrupt saya. Kau ada benda yang tak clear kan? Okay. Kejap. So saya tak ada buat slide, cuma saya lebih suka share screen lah kan. Macam sekarang ni kita di alam maya. Bila di alam maya, kita lebih berjumpa di Zoom. So bila jumpa di Zoom, kita akan lebih share pada screen lah. Dan alternatif sebenarnya, kita anggap segala benda yang berlaku ni benda yang baik-baik. Dan saya boleh share lah kan, kalau you guys by Zoom presentation, better beli pen. Tak kisahlah pen apa-apa kan, pen untuk invest lah sikit duit untuk pen yang macam ni. Bukan Apple pun kan, pen-pen biasa je, RM60, RM70. Supaya you guys boleh lukis-lukis kan, mudah korang nak lukis-lukis. Nampak tak dekat screen saya? Nampak. So dekat sini saya perlukan sebelum saya panggil Anis, sebab saya dah pilih Anis untuk jadi macam saya punya mock up, maksudnya two way communication lah. Tapi sebelum tu kita akan pergi dulu step by step. So sebelum kita pergi pada presentation, okay, First kita kena tahu sales cycle dulu. Sales cycle. Sebelum kita pergi pada presentation, kita mesti prospecting. Ni just saya recap sedikit lah prospect. Prospecting ni, erti kata lain nama baru lah. Pada ejen-ejen lama, ejen yang baru atau rakan-rakan seperjuangan saya, prospecting ni nama baru. Bila nama baru ni, barulah kita boleh approach tanya dia dah ada apa-apa protection ke belum. Kalau dah ada, tak apa, lagi bagus.
supaya kita boleh share tentang financial planning. Bila dah ada, kita cakap kita nak share tentang financial planning. Bila kita dah invite dia ke Zoom, so mudahlah kita nak bercerita. So pergi kepada presentation. Okay, so kalau pergi pada presentation, kita ajaklah by Zoom. Tak kisah, ikut kreativiti masing-masing. Bidang kerja kita ni, kita ikut kreativiti kita. Ada orang pandai, olah macam nasi lemak lah. Ada orang dia masak nasi dulu. Ada orang dia masak lauk dulu. Sama je. Lala jadi nasi lemak juga, betul tak? So dekat situ. Okay, so dekat bila kita kata nak presentation kan, bila nak bagi presentation. Okay, bila kita nak bagi presentation, first kita kena tahu dulu apa function takaful ni. Kan, takaful ni medical card sahaja ke? Kan, asyik-asyik medical card, asyik-asyik medical card. Kita kena tahu konsep dulu. Konsep. Okay, apa? Takaful ni apa konsep dia? Yang pertama, saya suka guna bahasa Melayu. Kalau siapa tengok Dr. Sanjay Tolani kan, nanti boleh buka buka YouTube, boleh tengok Dr. Sanjay Tolani. Dia bahasa Inggeris lah, tapi saya bahasa Melayu. So bila kita kata konsep takaful ni, first apa? Satu, kita panjang umur. Kita panjang umur tapi sakit. Bila sakit, hospital. Kita cerita pada prospek kita tu. Takaful ni simple, yang simple je. Kita ambil simple je. Pertama, kita panjang umur tapi sakit, pergi hospital. So, I pay the cost. I pay the cost. Okay, yang kedua, kan, kita panjang umur tapi sakit. Lepas tu, berhenti kerja. Berhenti kerja kan? So, I pay the loan. I pay the loan. Okay, yang ketiga. Kita panjang umur. Kita panjang umur, kan? Lepas kita panjang umur, kita ada anak. Anak, bila kita kata anak ni, first kita nak siap sediakan untuk dia belajar lah. So, I pay. Apa? I pay the education. I pay the education cost. Kita semua kan akan kahwin. InsyaAllah kan. So, akan ada anak. So, takkan nak tengok anak tu sama macam kita. Simple je. Cakap je macam tu. I pay the cost. And then yang keempat, last sekali kan. Last sekali kita pendek umur. Kita pendek umur. So, I pay your family. I pay your family. Ini konsep empat ni. Ini yang saya gunalah. Kalau yang rakan-rakan lain guna, mungkin boleh boleh perbanyakkan, tapi simple je. Kita ambil mudah. Kita fikir mudah je untuk kita present pada prospectus. Sebab kita jangan lama-lama, nanti susah nak trigger dia. Simple je, empat je. I pay the cost, I pay the loan, kalau dia panggil umur sakit, I pay the education cost, last sekali I pay your family. Simple. Okay, ni faham tak? Okay, kalau faham tekan satu. Dah sahaja kan. Tak nak cakap seseorang. Okay, very, alhamdulillah. Mana yang tak tekan tu, kalau boleh tekanlah supaya kita ada pergerakan badan kan. Bukan apa, macam kita belajar, kita tengok adik-adik kita belajar kan. Adik kita belajar pun, kita tengok pun stres. Dia belajar lagi lah stres. So, kenalah ada interaksi. Alhamdulillah, bagus. Saya doakan mana yang tulis satu ni, dipermudahkan urusan dari ni dan dapat bantu lebih ramai orang. Okay. Kalau ada yang tak clear, nak saya ulang balik, bagi tahu. Just interrupt je, nak tulis nombor satu, boleh, nak tulis lancar boleh, cuma kadang-kadang takut saya terlepas pandang. Kalau saya cakap laju pun, boleh interrupt. Ananas laju lah, boleh stop sikit. Macam tu. Okay. So, kita pergi kepada presentation. Kita pergi kepada mendalam lagi konsep. Itu yang first lah, yang kata introduction.
Kan, lepas tu kita tanya, okay. Macam Anis kan, okay Anis. Anis nak tanya. Okay, contoh Anis, saya punya prospek lah kan. Okay Anis, sekarang dah ada apa-apa protection tak? Anis nak tanya, Anis nak bagi rejection pun bagi. Okay. Bukan macam kita kalau boleh jangan tunjuk mudah sangat. Tak apa. Supaya bukan apa, kita takut kita role play ni as easy ABC, tapi realitinya dekat luar tu it's not ABC, it's A, kadang B, kadang F kan. So kita nak tunjukkan apa yang Anis pernah kena kan. So boleh kita buat role play kan. Okay. Macam Anis sekarang ada apa-apa protection tak? Sekarang tak ada. Tak ada lagi. Ada tak siapa pernah share tentang protection dengan dekat Anis? Pernah lah kawan-kawan mak apa semua tu. Tapi sebab saya tak kerja lagi kan, so macam malas nak fikir lagi benda ni. Oh, dia pernah share lah. Siapa anda, dia datang rumah ke? Dia datang rumah, betul. Dia datang rumah. Yang Anis ingat dia cerita medik kekat ke apa? Tak tahu. Medik kekat, betul. Alhamdulillah. So baguslah, maksudnya Anis dah tahu sedikit kan tentang protection. Apa yang Anas nak cerita hari ini dengan Anis ni, dia lebih menyeluruh so Anis boleh tahu. So baguslah Anis dah tahu tentang medical card. Okay, medical card ni salah satu je daripada protection. First kita kena, okay, macam nak tunjuk pada Anis lah kan. Okay, kita bila kita nak pergi kepada protection ni, first kita kena tahu financial planning. Okay, pergi pada financial planning. Macam sekarang Anis dah bekerja kan? Student lagi, tapi adalah menyimpan buat part-time apa semua tu. Okay, bila kita buat part-time maksudnya ada income kan, bila ada income. So kita bayangkan, okay, contohlah kalau Anis bekerja kan. Okay, ni contoh kalau Anis bekerja. Okay, kalau orang tu bekerja kan macam mana. So kita buatlah macam saya selalu buat 30% pergi kepada hutang. Okay, Anis macam 30% ni kena allocate pergi kepada hutang. Okay, yang kedua 30% ni pergi kepada apa, expenses. Kita terapkan, kita cerita pada prospek, benda ni sangat penting. Bang, saya tahu, contoh macam ni. Saya tahu Anis mungkin sekarang baru part time, tapi Anis kena belajar uruskan duit daripada sekarang. Kalau kita tak mula sekarang, bila lagi? So sama juga rakan-rakan seperjuangan saya yang lain, kalau orang tu dah bekerja kan, umur dah 30 lebih, kan it's not too late. Belum terlambat lagi. Walaupun umur dah 35, kita educate dia untuk uruskan kewangan supaya kita boleh bagi value pada dia. Okay, 10% pergi kepada, macam saya lebih suka pergi pada parent. Tu, macam saya ramai orang anak-anak muda. So kalau yang lebih senior, mungkin boleh tukarlah, tapi kukuh mana pun 10% ni tak kisah sama ada parent ataupun rohani terpulang. Macam saya lebih suka pada parent. Okay, yang lepas tu 10% pergi kepada saving. Lepas tu 10% lagi pergi kepada investment. Last kali mesti pergi kepada protection. Nak tanya siapa ejen-ejen yang baru ya kat sini? Boleh tak tekan 2? Nak tengok ramai tak? Ada tak ejen-ejen baru? Wow, ramai ya. Ejen baru. Okay. So mana yang ejen dah dapat kod ke tak dapat kod ke? Ini salah satu simple je presentation. Sebab orang nak simple-simple. So supaya orang mudah faham. Kita jangan complicatedkan orang. Kita jangan menakut-nakutkan. Kita boleh cerita benda ni supaya dia boleh nampak apa sebenarnya protection ni. Bukan kadang-kadang dia dengar dekat TV, dekat social media. Kalau tak jadi apa-apa, dapat balik duit. Kalau tak jadi apa-apa, sekarang ni tunggu masa je nak jadi apa-apa sekarang ni COVID ni. Dulu kalau kita tanya orang, tak kena COVID. Sekarang ni belum kena. Kita kalau orang kan, pernah kena COVID tak? Semua orang cakap belum kena. Kita pun kena get prepare kan. Cepat atau lambat je. COVID ni dah macam malaikat maut dah lah. Tunggu masa je nak jumpa kita ni. Kita educate pada klien macam tu. Lepas tu, kita bagi tahu, okay, 100% income. Inilah Anis kena allocate income Anis. Okay, income Anis, kita ambil lah contoh Anis. Ada income kan, RM2,000 kan? Contoh. Kita ambil income RM2,000. Kita buatlah warna merah. RM2,000 income. Maksud,
kita buatlah calculation, buat 30% 0.3 kali 2,000. Kita tulis kat sini, hutang untuk yang sepatutnya Anis buat adalah 600 hutang. So hutang tu tak kisahlah sama ada kereta ke, mutu ke, rumah ke, maksimum 600. Kita yang educate dia. So maksudnya Anis kena buat hutang contoh beli kereta, mungkin Azia. Mungkin 30% ke Abanas? Ini kita allocate, kita educate dia lah 30%. Kalau dalam bank, kan kalau kita refer bank, debt service ratio. Siapa pernah dengar lah debt service ratio. Debt service ratio ni bermaksud hutang divided by income. Kalau bank, not more than 40%. Kalau bank lah. Kita kalau boleh janganlah bagi prospect client kita tu more than 40%. Ini bank bagi hutang tau. Dia akan tengok income kita tak lebih daripada 40%. Okay. Tapi kalau orang tu dah lama umur 30-an, 40-an dan dia history secret dia. Kalau secret dia cantik, so bank akan bagi debt, akan bagi hutang lebih lah daripada 40%. Tapi umur-umur macam kita ni, umur 20-an, 30-an ni jarang dia bagi hutang lebih daripada 40%. Ini boleh tanyakan kawan mana yang kerja bank. Okay. So, sama juga expenses 600. So, expenses ni kita ajarlah dia. Makan minum, fashion. Ini kita nak ajar dia cara pengurusan kewangan. Sama jugalah macam yang dah berumur, sama. Fashion, makan minum, lepas tu bil. Kalau lagi bagus, boleh. Kalau kita rapat dengan dia, suruh dia buat expenses dia bulan-bulan berapa. Lagi senang. So 10% parents, so 200 lah. Ada orang dia bagi parent 300. Tapi macam saya, saya educate prospect saya bagi by percent. Sebab kalau gaji makin naik, makin banyak lah bagi pada parent. Takkan gaji makin naik sama je 300. Apa? Kan tu saving 200. Investment 200. Ni kita ajarlah dia. Lepas tu protection 200. Since kita bagi tahu dia, since saya ni pakar dalam bidang protection, so maksimum awak boleh buat protection 200. Tapi kita kalau boleh, nak terpulalah nak maksimum 200 boleh, less than 200 pun boleh. Sebab kita kena fikir dia tu klien kita sampai umur 70, anak-anak dia lagi. Kan? Anak-anak dia lagi, dia pun senang cerita untuk masa depan lah. Anak-anak dia, pulang masing-masing punya ni. So bila dekat sini, okay, Anis faham ke? Faham. Okay, macam based on sekarang ni, Anis ada tak buat terlebih? Contoh hutang ke lebih 600 ke? Kalau saya ada buat ASB, RM100 sebulan. ASB, so itu lebih kepada saving lah. Lebih kepada saving. Investment ni, lagi Abanas cerita. Lagi saya cerita lah. So investment ni lebih kepada macam mana. Okay, so dah bagi clearkan dekat sini, barulah kita buat financial pyramid. Simple je. Financial pyramid. Kita bagi tahu klien tu, kita bukan nak mengajar dia, kita nak share dia apa yang kita belajar. Sebab kita ni kelulusan band negara. Band negara ni lagi tinggi daripada IPT. Lagi tinggi daripada jurusan-jurusan dia orang ambil tu. Dia orang try lah, dia orang pun kita nak suruh ambil exam pun tak tahu nak boleh. Kadang-kadang tak lepas lah. Contoh kan. So kalau kita yang dah lepas ni, kita kena own it. Rasa bangga, aku lepas, tak kisahlah C ke janji lepas. Okay. So kat situ kita bagi, kita dah bagi tahu allocate dengan duit. So kita bagi pula tentang financial pyramid. Kita okay lah pyramid depan dia. Kita terpulang besar-besar boleh, kecil pun boleh. Saya divide by 3. Okay, yang pertama ialah protection. Kita ajar dia. Kita bagi piramid. Kita tanya, pernah tengok piramid tak? Anis pernah tengok piramid? Pernah. Dulu masuk Google kelas PJ tak? Masuk, tak ada bonteng kan? Pernah tengok piramid makanan? Pernah. Pernah tengok piramid makanan kan? Bawah sekali apa? Bawah sekali tak silap saya. Protein kan? Karbohidrat.
Eh, karbohidrat, karbohidrat. Kat Kelantan tu makan nasi ke makan daging je? Nasi makan kan? Makan nasi, makan nasi. Okay, makan nasi. Maksudnya hari-hari kita makan nasi kan? So, maksud betul-betul. hari-hari kita nampak, hari-hari kita tengok. Sama lah, kita ni celik-celik mata je, baby kan, celik mata je dah ada protection. Macam ada protection dia dalam dakapan doktor. Protect lah tu. Kan lah, kita boleh tahu pada diorang kan. Abang lahir pun, lahir-lahir keluar dia tengok celik mata pun dah ada protection. Doktor yang protect. Letak apa tu, balut dengan kain lagi tu. So yang kedua, saving. Okay, yang ketiga, investment. Okay, ni saya ulang lagi sekali eh. Ini apa yang saya cerita. Tak ada betul, tak ada salah. Masing-masing punya cita rasa. Tapi pokok pangkalnya, kita niat yang satu ke arah nak jaga klien kita. Itu je. Jangan kata saya ni, ya ke anak cerita ni kan. Ini saya punya cara. Tapi sama je. Depend pasti masing. Okay. Since kita specially dalam protection, kita bagi. Bang, macam saya dah cerita tadi, yang Chinese, saya dah cerita tadi, atas ni ada empat. Ada empat kan? Ada empat jenis agaful. 1, 2, 3, 4. Okay, dekat sini, apa yang saya nak ceritakan, pertama, Anis tak ada apa-apa lagi. First, Anis kena ada medical card. Saya sarankan ambil medical card. Kenapa medical card? Sebab 90% cost datang daripada sini. Bila kita kata medical card, jangan pening-pening. Simple je medical card ni. Medical card ni ialah hospital. Anis masuk hospital, kami bayarkan kos rawatan. Masuk hospital ingat medical card. Masuk hospital ingat medical card. Okay. So yang kedua adalah IP. IP tu apa? IP ni kita beritahu prospek kita, income protection. Income protection. So income protection ni apa? Income protection ni cash. Kita clearkan dekat situ. Ia adalah cash, duit. Bila dapat duit, kenapa dapat duit? Kalau kena CI. Speaking sikit, kena CI bang. Kena CI ni. CI tu apa? Critical illness. Critical illness. Once Anis kena critical illness, Anis dapat duit. Jadi, daripada duit ni, Anis boleh guna untuk bayar kereta, bayar rumah. Dua benda ni untuk maintain. Pampasan. Yes, pampasan. Maintain lifestyle kita. Maintain lifestyle bang. Macam ni, ni tak kami lagi. Contoh kalau ada rakan-rakan lain yang jumpa yang contohlah perempuan. Ini memang khas untuk perempuan lah. Saya pun selalu sarankan untuk perempuan. Bukan protection ni kak. Kalau apa-apa jadi pada kak, bukan saya minta lah. Sebab sekarang ni, kritikal selalunya kena cancel. Jadi kalau kena cancel ni, tak larat lah kita nak bekerja. Jadi kalau kan bagus, kan best, dapat duit daripada siapa-siapa bagi. Tapi nak minta sedekah tu seganlah sikit. Lebih baik kita simpan dalam takaful. Kita sakit, kita dapatlah. Ni tulis dekat dalam iPad ni. Kalau akak sakit ke, kita dapatlah 200 ribu kak. Contoh kan 200 ribu. Tulis dekat sini biar dia nampak 200 ribu. Banyak tak kak 200 ribu ni? Banyak kan? Murah aje. Kita simpan dalam takaful RM50 contoh. Jadi apa pun jadi pada akak, RM200,000 untuk akak. Saya yang uruskan. Kak, akak tak payah nak pergi bank. Kita kena ingat, kita kena ada dekat sini pun mudah urusan dia. Lepas tu, okay. So kita tulis ni, RM200,000 ni. Kita akak, RM200,000 ni untuk lah macam anak cakap tadi lah. Bayar duit kereta, duit rumah. Lepas tu, lifestyle lah kak. Okay. Lepas tu, terus pergi pada hibah. Okey, pada rakan-rakan yang lain, prospek ataupun yang prospek kita tu dah ada kan, so kita tandakanlah, okey, alhamdulillah abang dah ada medical card. Tanda situ. Abang dah ada. Sekarang ni tak ada income protection dengan hibah je. Contohlah kan, saya ajar kan, oh bagus sekarang dah ada dah. Bagus, dah ada medical card. Lepas tu baru kita cerita plan lain. Apa yang sepatutnya abang ada. Bukan saya suruh, tapi biar negara sarankan. Sebab kalau kita suruh-suruh, kita pun orang suruh nak masuk money sharing pun susah kan. Tapi kita sarankan. Masuk money sharing pun contoh kan. Kita nak suruh, orang suruh kita pun susah. So kita kata orang ketiga. Bank negara. Bank negara yang suruh. So hibah. Hibah ni pun sama bang.
macam Anis. Hibah ni sama dengan Anis. Hibah ni penting. Kan? Hibah ni sama juga. Kita dapat cash. Bila kita dapat cash, bila kita death. Macam sekarang ni, Amal cakap, okay, Anis sekarang ada beli rumah ke? Kereta ke? Amal, tak rumah ada. Tak ada lah kan. Kereta lah kan. Sebab kan kerja part time kan. Ada beli kereta tak? Lah, motor? Motor. Motor. Motor beli cash je? Adalah apa orang cakap, berkongsi hutang. Ayah saya sponsor sikit, saya sikit. Oh, beli cash lah motor tu. Aha, betul. Oh, bagusnya beli cash. Macam saya tak mampu lah. Saya beli kereta, contoh. Contoh ni lah, terakhir contoh. Kita cakap pada proses kita, saya beli hutang. So, saya beli hutang, kereta motor memang saya beli hutang. Jadi, saya tak mampu. Jadi, hibah ni macam mana kan ni? Hibah ni gunanya kalau kita meninggal dunia lah. Sebab kehidupan kita ni macam ni. Life. Kita boleh lukis kat dia life. Life kita kan macam ni. So L. L tu apa? Long. Hidupan kita kan panjang. Jadi hidupan kita panjang, macam-macam pada aku. If I die, if I sick. Betul. If I retired, if I sick awal lah, contoh if, kemungkinan if. Lepas tu E, ialah ini event lah, event. Event dia apa? Event death. Sick. Ini simple punya, kalau you guys boleh guna, ini paling simple lah. Konsep. Salah satu konsep presentation, life. L, kehidupan yang panjang dalam kehidupan kita. Long. IF, if. E, event. Event apa yang berlaku dalam kehidupan kita ni. Boleh guna konsep presentation kat situ. Okay. So kat situ lah. So hibah ni. Hibah ni saya tak nak cerita panjang. Ini semua tahu kan. Cuma pada pandai lah. Ubah-ubah. Then kita pergi pada saving pula. So kalau lah. Kalau orang tu dah ada medical card, okay, tandakan lah. Alhamdulillah, Abang Anis dah ada medical card. Contoh, dah ada medical card. Uh-huh. Oh, IP pun dah ada dah. Contoh, dah di income protection bagusnya. Nanti, kalau ada rezeki, ataupun, Abang patut buat hibah. Kenapa? Kita tunjuk ke dia, kenapa Abang dah ada keluarga. Bukanlah keluarga Abang, keluarga nak Abang pergi cepat. Tapi, Abang lah, kalau Abang rasa pergi cepat, Abang boleh tak bagi duit lagi pada dia orang. Ini you guys tahu kot kan macam mana nak ni kan. Cuma apa yang saya boleh cadangkan, kita ni sebagai full time financial ataupun kita dah ada cert daripada bank negara, kita kena educate lah betul-betul. Bukan menakut-nakutkan. Janganlah kata kalau Abang mati macam ni, oh kasarnya bahasa. Tahu Abang kalau kita pendek umur, kita sebut bahasa kita. Sebab tu orang kata lidah ni setajam pisau. Kalau kita toreh kesedaran tak apa. Kalau kita toreh dia punya hati, dia bengang kita. Bukan bengang kita je tau. Kita ni bawa nama satu Malaysia. Kita bawa nama satu Malaysia. Kalau kita bawa bagi impression yang buruk, semua takaful dalam Malaysia ni dapat impression yang buruk. Start from now. Kita bagi persepsi yang bagus. Orang ramai terhadap takaful. This is our business. So saving. Berbalik pada saving pula. So saving kita bagi tahulah tentang child education. Child education. Okay. So bila child education ni kita ceritalah macam ni, Sanis tak ada anak lagi kan. Okay. Contoh kalau prospek kita tu ada anak. Akak ada anak kan. Anak akak umur berapa? Contoh kita buatlah kat sini. Apa sini? Kita buat di sini. Kak, nanti anak nak sambung belajar umur berapa kak? Dia pun bela kan cakap 18. So 18. Kita bagilah tu 18. So sama ada sekarang ni akak menyimpan dan earn dividen, ataupun waktu 18 nanti akak terpaksa buat loan. Pay interest. Kesian kan anak-anak 18 dah ada loan dah. Kan why not kita simpan dari sekarang untuk dia. Mana akak nak. So kita tulis option 1.
Option tu. Jaga kat Anis lah. Anis nak pilih option mana? Bagi susah yang sikit lah. Ada senang sangat lah. Cakaplah option tu. Option tu. Okay. Contohlah option tu kan. Nanti kita kalau klien prospek tu kata option tu kan. Biar je lah. Cakap je lah. Okay, tak apalah abang. Akak beli option tu. Okay, kita jumpa next year je lah. Ha, habis itu. Bukan kita nak sedarkan dia. Dia tahu option one tapi dia buat-buat tak sedar. Ha, orang macam ni, kalau orang tak sedar, orang yang tidur, kita boleh kejutkan dia. Kan, tepuk pipi kan, simbah air contoh. Tapi kalau orang yang buat-buat tidur, simbah ke, kita kejutkan dia, dia tak bangun. Biarkan. Ha, next. Ha, jangan, sebab kita kena fikir long term, kita ada persistency juga. Ha, kan kita ada space repetition. Ha, persistency is our income juga. Ha. So kalau dia pilih option one, okay. Contohlah dia pilih option one. Okay, lepas tu kita boleh lah cakap dalam takaful ni pun ada aspirasi. Ceritalah tentang aspirasi. Okay, aspirasi ni simple je. Kita jangan sebut pasal, kalau saya lah saya tak sebut sangat pasal bonus tu. Saya cakap aspirasi ni bagus kalau akak simpan. Contohlah anak akak umur 5 tahun. Contohlah 5 tahun kan. 5 tahun. 18. Kita buatlah 18. Tolak 5. Tolak 5. So ada 13 tahun. So 13 tahun kan. So kita try lah buat aspirasi tu 20 tahun. Nah, jangan buat sampai 30. Ha. Kita buat 20 tahun. Lepas tu akak menyimpan dalam insurans dalam takaful ni, bagus je. Kita menyimpan 20 tahun tapi kita bayar 15 je. Kita bayar 15 tahun je kak. Ataupun kita bayar 10 tahun je. Nah, macam akak simpan dalam SSPN 10 tahun kan kena menyimpan kan. So kita cakap kat dia, ini boleh akak boleh pilih. Akak boleh simpan 15 tahun. Yang bagusnya kak, kalau akak simpan 15 tahun ni, Allah. Yang bagusnya kalau kita simpan 15 tahun ni, kalau if anything happen dekat sini kan, contohlah umur mak dia tu, kita tulis kat sini kan, umur mak dia mungkin 30. Okay, 30 tambah 15 ni mungkin 45 kan. Umur 45. So andai kata if anything happen waktu umur 32 contoh. Kena CI. Kak dekat sini jadi free dah. Prudential bayarkan. Prudential bayarkan. Nah, tengoklah ekspresi dia kata bagus, baru pergi pada bonus. Kalau tak, terpulang. Nak cerita lebih boleh. Ini je kita nampak dia, oh, bayar pendek tu je. Pendek ni juga. Lebih tu memang dah design tak payah bayar. Lagi satu, tak bagusnya dekat sini, dia ada hibah. So akak panjang umur, akak dapat duit saving. Pendek umur, duit ni jadi hibah. Sama je, ni pun hibah juga. So dia dah ada hibah dah. Jangan kita fikir, oh, hibah je kena ambil RM50, RM200. RM50, RM1. Ni pun sama boleh hibah. Kita kena faham konsep hibah macam mana. Hibah ni mudah cairkan duit. Jadi tak semestinya nak bagi dia RM1,000, RM2,000. Saving dia tu pun letak dalam ni dah dicairkan. So itu dekat child education eh. Kita ikut kita punya. Ni kena faham lah eh. Aspirasi punya plan. Ada yang 30 tahun, 20 tahun, 15, 10 tak silap. Dia punya term of payment ada 20, 10, 5. Tak silap 30. 30, 25, 20, 15. So kita ini term. Tak silap lah kalau salah betul kan. So lepas tu payment dia ada 20, 10, 5. Dia tolak. Dia divide by 2 payment. 20 bagi 2, 10, 10 bagi 2, 5. Simple je. Okay. Ni kat child education. Kita ceritalah child education. Lepas tu pergi pula pada retirement. Okay, sebelum tu ada semua faham ke? Seseorang pula. Okay ke? Clear ke?
Okey, faham. Kalau ada salah bagi tahu. Tapi ini konsep lah. Ini tentang konsep. Kalau cari teknikal, tengoklah orang kita ada empat jenis orang. Nanti itu nanti saya nak ceritalah. Kalau orang jenis compliant ni teknikal. Orang yang teknikal tu kita minta, kalau kita tak clear, kita minta cerita lain kali lah. Kan? Kita faham dulu tentang plan produk tu. Tapi aspirasi ni simple je. 3%, 6%, 9%. Cerita macam tu je. And then saya nak ingatkan lagi sekali, aspirasi ni, kalau kita nak compare dengan SB, saya buat kira-kira memang SB lagi banyak untung. Tapi kita kena tekankan protection. Dan kita compare ke investment, kita lebihkan pada benefit kita. Kita ada protection. Kalau nak lebih boleh lah, kena lebih dekat IUA lah. Ini nanti boleh belajar. Okay. So dekat retirement plan. Kalau retirement plan ni tengoklah orang tu umur berapa bang. Macam Anis kan. Ini sekarang umur 20 berapa? 25. 25. So anak-anak muda ni jarang fikir tentang retirement. Jarang sangat. Jarang sangat. So kita lebih pada protection. Tapi kalau tengoklah kita dapat prospek yang umur 32 kan. Ataupun umur 27-28 lah. Macam umur-umur macam sebaya saya ni. Kadang-kadang dah fikir dah planning tentang retirement. So kalau retirement tu, kita just tunjuk dia dekat dia. Simple je, kita tunjuk lah. Kita je buat je belakang kat sini. Okay. Generally kita maksimum hidup 80 tahun. Maksimum lah, paling maksimum kebanyakan. So kita tulislah kat sini 20, 10, 40, 60. So Anis, Anis tak ada lah. Okay, selalunya kita apa daripada lahir sampai umur 20 kan kita belajar kan. Kita so kalau so, kita belajar income. Kita tak ada income. Tulislah kat dia tak ada income. Ini tak ada income. Macam sekarang Anis umur 25. So for sure lah 25 ke 20 ni pun tak ada income kan. So bila tak ada income, for sure lah tak ada saving. Betul tak? Betul. Ada saving pun, itu pun ambil duit ayah kan. Ambil duit daripada poket dia kan. Tak pun power dia kan. So macam tu lah. Tak ada saving. So Anis bekerja kan? Adakah Anis nak bekerja selama-lamanya? Tak. Mungkin paling lama pun sampai umur 57 ke. Okay. 57. Okay. Secara generally 60 ke 80 ni, ni pun tak bekerja kan? Tu bekerja lagi kan 60 ni. Dah bersara dah, ada pencen dah tentu. Pencen dah kan. Dah pencen dah. Tangan pun dah terketar-ketar nak kerja. Memang tak boleh nak kerja dah. So ni pun sama, tak ada income. Tapi kita ada saving. Saving ni bagaimana? Kira USP. Tulislah kat dia untuk dia. Bagus abang. Abang pergi swasta kan ada kira USP. Baguslah abang. Kira USP. Tanyalah dia. Itu nanti. Nanti anda sambung. So agak lima, so nak pencen 57. So for sure lah sini pun tak ada saving kan. Tak ada saving, tak ada income. Saving ada. Saving abang ada. Macam macam ni saya ada KLBSP. So kita tanya dia, okey, daripada 57 ke 25 ni berapa tahun kan bekerja? 57 tolak 25. 32 tahun. Oi, 30 tahun ni kedah apa? Kedah kurdat. Kerah kudrat. Oh, kerah kudrat 32 tahun bekerja. So abang kena buat saving memang. Anis kena buat saving. Buat saving untuk, buat saving ni untuk apa? Untuk ni lah. Okay. Okay, baguslah. KWSP abang ada. Contoh Anis ada. Agak-agak lah, waktu umur 57 tu, berapa anggaran KWSP ada?
adalah dalam berapa eh? RM10,000 lah, nak berapa dia? Nak 50 lah, 50,000 pun dah okey lah. Oh, sikit sangat tu. Ha, selalunya RM300,000 contohlah. Dapat RM300,000 alhamdulillah. RM300,000 tapi kalau ejen ni lebih lah, 1 juta kot kalau ejen-ejen ni. So kalau orang kerja-kerja biasa ni RM300,000 kan. Ha, kalau orang kerja kita tulis ni selalunya, kalau orang bekerja ni bang, masa jumpa, ha, cakap lah kita jumpa kan. Dari USP ni, waktu umur 57 tu, selalunya RM300,000. Agak-agak Anis waktu umur 57 tu berapa gaji Anis nak? 57? Waktu umur 57 ni, agak-agak lah kan. Anggaplah Anis kerja makan gaji. Mungkin dalam anggaran apa? RM4,000 ke RM6,000 kot. RM4,000 ke RM6,000. Okay. So kita buatlah dekat dia, buatlah kira-kira RM300,000 divide by RM7,000 kan. Okay, kerja RM7,000 per month ni. Pukul siapa yang tak faham kan. RM300,000 bahagi dengan RM7,000. Okay. 42 bulan. 42 bulan boleh survive. 42 bulan bahagi pula dengan 12 bulan. 42. Eh, betul aku buat ni. Kalau salah beritahu eh. Bulan, ha, betul lah. 42 bulan. 42 bulan bagi dengan 12. 42 bagi 12. 3.5 tahun je. 3.5 tahun je bang. Boleh survive. Abang abang 57 ni nak ke 80 ni berapa lama ni? 80 tolak 57, 23 tahun nak hidup ni. Saving cukup-cukup je, 3.5 tahun je boleh survive. Ha, jadi cukup tak? Tak cukup kan kita. Suruhlah dia buat dekat aspirasi. Anas. Nak tanya lah. Kalau dia cakap kan, dah tua-tua bukan nak banyak pakai duit pun. Macam mana nak cakap? Okay. Tua-tua bukan nak banyak pakai duit pun. Okay, boleh. Sekarang, prospek tu umur berapa? 46. Contoh 46 kan. 46 dia dah ada anak dah. Anak dah ada. Cucu dah ada lah. Tak ada. Cucu tak ada, anak je ada. Hmm. Cucu belum ada ke ataupun tak ada? Belum ada lagi lah. Anak autism dua-dua. Seorang dua-dua autism? Seorang 15, seorang 10 tak silap. Oh, seorang dua-dua tu autism. Okay. So kalau umur 42 kan, yelah tua-tua. Kalau kita tua kan, kalau kita tua tak bekerja kan? Tua tak bekerja. Bila tak bekerja, tak perlu risau pasal duit kan? Dia tak nak duit pun. Hmm. Ha, betul. Tapi kita kena ingat, kan dia tanya dia sayang tak ke anak autism tu? Kan? Bila sayang anak autism ni, mesti kita nak fulfill. Fulfill, orang kata fulfill lifestyle dia. Yang pertama, fulfill lifestyle. Yang kedua, inflation. Kita beritahu lah inflation per year setahun 3-5%. Ha, sekarang ni umur 42 kan? 42, contoh dia nak 46. Okay. So 46 ni nak ke contohlah nak ke 60 lah contohlah. 46 nak okay, 60 tolak 46. 14 tahun. 14 tahun. So kita daraplah tunjukkan dia inflasi berapa kan. Berapa inflasi akan berlaku. Ha, belum lagi dengan keadaan ekonomi sekarang ni. Ha, COVID pun kita tak expect. Kita expect kereta terbang. Tapi sekarang ni duit yang terbang. Betul. So, okay kat us ke kat us ni? Okay, get it. Dapat inflation tu okay lah. Inflation tu okay lah. Kadang-kadang
orang-orang tu ialah orang yang berumur ni dia tak kisah pasal duit, cuma dia, kalau saya lah, saya akan target pada cucu dan pada anak kan. Contohlah kalau anak tu tak buat protection untuk cucu dia, untuk anak dia, contoh anak dia tu tak buat protection untuk anak dia, contoh nak ceritalah atuk ada anak. Kalau yang dah ada ASB, public goal apa semua tu, macam mana eh? Nak suggest benda ni juga ke? Okay, kejap. Tuan dah masuk kejap lagi. ASB dengan public goal kan? Okay, dia. So, atuk anak cucu. Contohlah kalau cucu dia ni, dia tak buat, tak ada protection. Tak ada protection. Mungkin anak dia pun tak ada duit. Dia ni ada duit. Atuk ada duit. Takkanlah atuk ni tak nak tolong cucu dia. Mesti dia ambilnya duit ni bagi pada cucunya. Selalunya lah. Kan? Sebab orang tua ni tak fikir sangat. Lepas tu dia pencen. Lalu dia bagi je duit pada cucu dia. Itu yang selalu saya nampak lah. Sebab saya cucu kan. So, cuma saya ni baik lah. Tak minta lah duit sangat pada nenek. Paling teruk pun suruh dia masak je lah. Tak ada lah minta duit kat dia. Tapi kalau zaman akan datang ni, zaman-zaman milenial ni, kadang-kadang orang muda ni dia minta je duit kan. Semua nak perlukan duit. Jadi orang lama ni, dia bagi je duit tu. Dia tak kisah dah, duduk kampung kan, relax. So minta je fikir kat situ. And then, okay, berkenaan dengan public goal tentang emas tu. Okay, orang kata emas tu dia, tak tahulah, ni yang saya nampak lah bila kita kata sebagai investment. Bila kita kata investment, mesti ada fluctuation. Okay, apa maksud fluctuation ni? Okay. Kita ambil lah. Sorry. Fluctuation. Fluctuation ni boleh ni lah, boleh buka kamus lah. Kalau saya ceritakan, dah kelas English pula. So, bila fluctuation ni, contohlah kita pump duit kita RM1,000. Kita pump duit kita RM1,000. Okay. So kita punya penanda aras kita ni kat sini lah. Take profit lah. Sama cerita take profit lah. Siapa main investment kan. Take profit situ. Kan? Kita letak RM1,000. So mungkin investment kita kejap naik, kejap turun. Kan? Kejap naik, kejap turun. Kejap naik. Kalau naik, naik lah. Tutup turun. Time tu pula. Time mungkin sekarang ni. Anak dia umur 5 tahun. Okay, kita ambil berkaitan anak. Anak dia 5 tahun. Kalau lah anak tu time umur 18 tahun kan. Dia punya investment ni jatuh ni. Waktu anak umur 18 tahun. Adakah dia nak cakap pada anak dia, boleh tak sabung belajar tahun depan? Duit saving kamu ni, investment ibu ni menurun lah. Tunggu tahun depan lah. Tak untung pun tak apa. Janji dapat balik duit kita. Agak-agak anak tu nak tunggu tak tahun depan? Mestilah nak tak nak ke sama belajar juga. Sebab itulah. Boleh investment. Cuma itulah ada fluctuation. Ada naik, ada turun. Kalau ekonomi baik, baiklah. Sebab investment ni, dia kena ingat investment ni dia mesti ada urus niaga. Urus niaga ada jual, ada beli. Kalau kita letak je dalam tu, better saving lah. Kalau ASB pun dia lebih pada saving. Kalau investment ni kita letak, kita letak maksudnya kita beli. Kita beli, kita kena jual lah. Takkan letak je dalam tu kan, tak guna kan. Kalau retirement lain. Kalau retirement, contoh umur kita 35. Kita nak retire 57 kan. Contoh sekarang 35 kan. Kita nak pencen 57. Apa tulis sekejap ? RM. Okay, contohlah kita letak dalam unit trust. Letaklah 30,000 kan. 30K. Okay.
Okey. Ni naik turun. 57, tiba-tiba dia menurun. Kita punya investment. Kita tak jual lagi ni. Tapi kalau kita dah berhenti kerja, yalah, berhenti kerja umur 57. Tapi kita ada saving dalam bank kan. Kita tunggulah umur 58. Kita tengok investment. Kalau 58 naik balik, untunglah kita. Sebab tu kalau retirement, kita guna investment boleh guna. Tapi kalau untuk anak kita tak sesuai lah guna untuk investment. Bahaya kat situ. Takkan kita nak suruh anak kita tu tunggu. Tahun depan lah sambung belajar. Investment teruk sikit lah. Baru nak buat. So kalau yang dah berumur buat dekat apa unit trust semua, boleh lah tunggu untuk retirement. Ini untuk retirement. Tapi kalau boleh kita sajalah buat aspirasi. Sebab sekarang ni pemakanan teruk-teruk. Bukan teruk-teruk, pemakanan ni banyak yang contemporary. Contemporary ni banyak masuk-masuk kemikal lah. Orang dulu makan ulam je. Sekarang macam-macam dengan Starbucksnya, dengan malah cakap lah. So itu je lah. Investment. Siapa tu ada yang nak cakap ke? Saya tukar floor. Supaya bulan 8 dan 7. Cik Halim, tolong mute. Siapa co-host boleh tak? Oh, co-host tak ramai. Nanti buat siapa je co-host yang lain. Alia ke, Alin ke, Alin lah. Co-host ni boleh tolong mute kan? Okay, fair. So itu je lah. And then investment ni Anas tak sentuh sangat lah sebab kita, kepakaran kita, protection. Kita jangan tamak. Semua benda nak cerita kan. Nanti tak mencapai objektif kita. Kita objektif ni nak bagi dia protection. Investment ni biar orang lain cerita. Cakap lah saya tak pakar dalam bidang ni, tapi kalau encik nak cari orang investment, bagilah nombor kontak tu dekat dia. Kita bagi rezeki pada orang lain. Kita buka rezeki orang lain. InsyaAllah Allah buka rezeki kita akan datang. Sini kena bayar cash je ke? Tak boleh? Co-hostkan Alin. Okay. Alin mutekan dia orang. Apa tak mute? Halim apa? Dengan Nizam Halim. Okay, so itu je lah kod yang Anas boleh share. Lepas tu apa lagi ni? Okay, dah pukul 11 Anas. Cepatnya. Okay. Ada kan? Itu je lah. Sekejap okay. Kalau ada salah silap bagi tahu. And then ada nak ni. Ya, kita okay, open ni. Untuk Q&A. The floor. 11. Tengok topik ni memang macam Kak San cakap lah, topik ni memang agak panjang dan juga memang seronok nak dengar kan. Sebab dia memang kalau ikutkan sebenarnya banyak lagi detail-detail lah, kalau kita kira detail lah. Sebab banyak ini lu kan. Artinya memang sebahagian je betul tak Anas? Betul lah. Anas, sebahagian. Anas, permintaan sikit Anas. Boleh. Ada permintaan tadi. Kalau boleh ni apa tu? Screenshot lah kan. Kemudian hantar ke dalam grup lah. Saya hantar ni terus note ni dalam grup. Okay. Sebab apa? Tengok. Memang canggih kan sekarang ni daripada presentation. Apa untungnya kita? So insyaAllah presentation ni insyaAllah siapa yang tak ada hari ni pun kita akan masuk ke dalam grup lah. And then kita presentation ni pun kelas hari ni pun direkod. InsyaAllah kita daripada Academy Legacy Academy Training ni kita akan postkan juga dalam YouTube insyaAllah. Macam sebelum ni lah. And then kita boleh refer back. Always refer back lah. Dan peluang juga kepada siapa yang tak dapat join hari ini. Okay, ada lagi tak soalan-soalan yang kita boleh nak tanya Anas? Nak tahu ada bahagian mana yang